bisa dijeratkan dan didakwakan terhadap Susanto di satu sisi. Di sisi lain tentu rumah sakit yang tempat di mana selama ini bekerja adalah sudah tepat tidak memperpanjang kontraknya dia. Rumah sakit menurut saya lewat komite medik sepatutnya melakukan audit medik gitu terhadap apa tindakan medis yang telah dilakukan oleh dokter Gadungan Susanto ini selama 2 tahun lewat melalui rekam medisnya itu. Pada prinsipnya bahwa rumah sakit itu tidak boleh memperkerjakan dokter yang tidak memiliki STR dan SIP, terlebih kalau memperkerjakan orang yang bukan dokter, itu tentu tidak boleh. Maka untuk menjaga aspek kehati-hatian, seharusnya rumah sakit tidak boleh terjadi hal itu. Kenapa? Kalau itu terjadi, tentu masyarakat bisa mempersoalkan atas ketidakhati-hatian atau ketidakseksamaan rumah sakit karena mengangkat orang yang bukan dokter bekerja seolah-olah sebagai dokter.